Tapi dah lama lah. Saya daripada 2014 lagi. Tapi time tu kat Instagram. Okay. Facebook tak aktif. Lepas rasa macam, eh, video ni menarik. Bawa dia pergi makan McD lah. Tak payah bahan. Bawa dia pergi makan McD. Dia happy tau. Kamera tu statik. Saya rakam je lah. Dia tahu tak yang sebenarnya dia dirakam? Dia tahu tak? Dia tak tahu. Dia ingat tu gambar. Bila dia dah tahu rakam kan. Ani rakam. Kalau dia mood dia tak nak lah. Dia tak tahu je lah. Dia mood dia tengah okey ni. Dia dah ketuk pulut lah. Oh, lapar. Okey. Oh, dah beli makan dah. Dik, tahu tak? Tunjuk dulu nanti. Macam mana McDonald? Cik kat Facebook lah. Feedback pada diorang kan. Banyak yang positif. Yang tak positif tu, tak ada adik. Saya yakin Bengah upload gambar-gambar macam gini kat Facebook, kat Instagram, ramai yang terkesan dengan benda-benda macam ni. Betul. Sekurang-kurangnya diorang pun rasa orang tu timbul perasaan sayang terhadap ahli keluarga masing-masing. Dalam menjaga Afila tu ni. Di antara cabar-cabaran je lah. Itu cabaran untuk kau. Kena kutil kan. Okay, sekarang umur dia 18. Okay. Tapi dalam masa jangka umur dia ni, perangai dia macam umur 5 tahun. Oh, budak 5 tahun. Ha. Walaupun umur dia 18 tahun. Ha. Kalau dia ketuk kita dengan apa-apa, kita kena redha. Maksudnya, Bengah layan dia memang umur yang 5 tahun lah sekarang ni. Walaupun dia umur dia betul 18. Bila tengah baik macam ni, 5 tahun. Okay. Kalau dia lebih, kita bagi dia jenderok dengan setengkul. Menunjukkan kasih sayang dia kat media sosial tu boleh jadikan iktibar untuk semua orang yang menonton. Betul. Betul, Aim. Cita lah. Ayah. Dia cakap saya gemuk. Oh ya. Ayah gemuk. Ayah. Ada satu Rahim gemuk. Mana dia tak lapar dengan apa turun. Budak-budak kecil jujur. Oh iyalah. Iya ya majuta. Gemuk. Engkau gemuk. Itu Rahim gemuk. Rahim. Tapi persahabatan tu tak apa. Persahabatan. Baguslah Bengah ni sebab dia kata orang tu mengubah persepsi. Persepsi sebab setengah orang kadang-kadang bila ada keluarga yang mungkin tak kata orang tu istimewa kan. So dia macam menyorok-nyorok. Tapi sebenarnya pada hakikatnya mereka ini juga manusia harus diberi layanan yang sama kan. Betul. Itulah kasih sayang seorang abang. Betul.